pelajar 17 tahun di Jember ini Kamis pagi menjalani bimbingan konseling oleh tim reserse kriminal kepolisian Resort Jember, Jawa Timur. Ini dilakukan setelah aktingnya terbongkar oleh penyidik. Rupanya AL adalah aktor di balik penemuan bayi di rumah kosong di Desa Balung Kulon Selasa lalu. Bayi mungil yang dibuangnya itu rupanya anaknya sendiri dari hasil hubungan gelap dengan pacarnya yang masih berusia 16 tahun. Semua dilakukan untuk mengelabui keluarga dan tetangga dari unsur asusila yang ia lakukan. Bayi tersebut dilahirkan oleh pacarnya. Jadi pacarnya itu di dalam rumah ada saksi juga menyebutkan dari pemilik rumah kosong bawa saksi dan kemudian dibawa ke rumah. Dan akhirnya kita bisa menemukan bahwa bayi tersebut adalah hubungan atau hubungan di luar nikah. Kini kondisi bayi sudah membaik setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Balung. Atas perbuatannya, AL kini telah ditetapkan tersangka karena sudah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Namun pihak kepolisian menahan keduanya karena pihak perempuan yakni RS masih menjalani perawatan medis usai persalinan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.